Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Vokalis kumpulan Wings, Dato' Awi yang baru sahaja dilantik sebagai Duta Yayasan Earth Al-Mustafa berkongsi mengenai proses sebelum dia bersetuju untuk menerima tawaran itu. Awi ketika ditemui berkata, dia bertanya kepada pihak yayasan itu, sama ada mereka pasti dan tidak akan menyesal, memandangkan dia pernah terpalit dengan kontroversi, dan dilabel dengan imej yang buruk. Pertama sekali, saya tanya kepada pihak penganjur dan yayasan, tak menyesalkah melantik saya sebagai duta, saya adalah individu yang ada imej buruk sejak 1980-an lagi, gangster, pukul isteri, semuanya lah, macam tak ada punca. Bukan kali ini sahaja, setiap kali saya ditawarkan untuk terbabit sebagai duta untuk program berkaitan agama, saya berterus terang dengan mereka. Saya suruh mereka Google dan lihat apa kejadian-kejadian yang pernah membabitkan nama saya, katanya. Namun, pada masa sama, Awi juga menjelaskan bahawa setiap insiden yang kontroversi yang pernah berlaku itu ada sebab dan penjelasannya yang tersendiri. Tapi, setiap yang berlaku, tentunya ada sebab dan jawapannya hanya ada dengan saya. Saya nak mereka tahu terlebih dahulu sebelum orang lain mempersoal. Saya suruh mereka Google dan lihat apa kejadian-kejadian yang pernah membabitkan nama saya, katanya. Setiap orang Islam ada jalan pulang untuk kembali ke laluan yang benar. Ini juga takdir Allah yang tentukan saya untuk bertemu dengan mereka dan diberikan kekuatan supaya tidak berputus asa dengan apa yang saya buat. Saya nak jadi manusia yang elok dan contoh kepada 6 anak-anak saya, katanya. Menurut Awi, dia juga sebelum ini pernah dilantik menjadi Duta Remaja Islam di negeri Perak, namun akan memulangkan semula sijil pelantikan yang tidak ada tarikh luput itu. Pengerusi Eksekutif Yayasan Earth Al-Mustafa, Sheikh Imran Angulia berkata pemilihan Awi adalah berdasarkan sumbangannya kepada masyarakat dan setiap manusia tentunya pernah melakukan kesilapan. Kerja amal ini untuk semua orang, setiap individu dari pelbagai profession ada sumbangan mereka yang tersendiri. Apabila Dato' Awi bercerita kepada saya mengenai sejarahnya, saya sampaikan kepadanya bahawa yayasan ini berpaksikan dakwah dan kemanusiaan. Bagi saya, semua orang ada sejarah lampau. Kalau nak dibandingkan kesilapan kita dengan kesilapan sebahagian sahabat Rasulullah, mereka terjebat dengan benda yang lebih besar, namun Allah menerima taubat hamba-Nya, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.